Request mobil ke Raffi Ahmad, Bonge kena protes, Marshall sebut tak tahu diri. Bonge tak ragu request kado ini ke Raffi Ahmad, permintaannya justru kena protes. Bonge akhirnya bertandang ke kediaman Raffi Ahmad di Andara. Salah satu ikon Citayam Fashion Week, Bonge baru-baru ini ditawari Raffi Ahmad untuk memilih satu kado untuk ulang tahunnya yang ke-17. Namun, permintaan Bonge justru kena protes Marshall Widianto dan Denny Cagur. Bonge minta kado apa ke Ayah Rafathar? Bonge, sang ikon Citayam Fashion Week minta kado mobil ke Raffi Ahmad, malah disebut tak tahu diri. Di sana, ia diberikan surprise ulang tahun, termasuk oleh teman-teman Raffi, Denny Cagur, dan Marshall Widianto. Gue mau kasih surprise, gue tanya lu mau ngado apa? Tanya Raffi, dikutip Tribun News dari YouTube RANS Entertainment, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Mendengar pertanyaan itu, Bonge pun langsung memberikan jawabannya. Roda 4 ajalah, jawab Bonge santai. Mendengar jawaban Bonge, Marshall Widianto dan Denny Cagur yang ada di lokasi pun shock. Marshall lantas tak segan menyebut Bonge tak tahu diri. Apa, roda 4, mobil? Nggak tahu diri, nge, celetuk Marshall bercanda. Lo kan baru kenal, tiba-tiba minta mobil, imbuhnya. Gue aja berteman lama nggak pernah minta mobil sama dia, timpal Denny Cagur. Lu lebih buruk dari afiliator nge, tandas Marshall Widianto yang disusul gelak tawa. Hingga akhirnya Raffi Ahmad memenuhi janjinya. Ada dua kado yang disiapkan Raffi Ahmad. Bonge diminta untuk memilih antara umroh atau uang. Namun, Bonge memilih uang tunai untuk merenovasi rumah. Thank you.